Kamis 8 Juli 2021, bersama saya, Sri Sumarsi Bambang, Jemaat GPIB Sidolapu. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami memuji Engkau, Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami. Ajarlah kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan jadikanlah firman-Mu itu pelita yang merangi jalan hidup kami, agar kami tidak tergelincir jatuh menjadi mangsa kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 6, ayat yang ke-13, yang menyatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang motivator Indonesia sekaligus pengusaha asal Indonesia bernama Andre Wongso berkata, cobaan, tekanan dan penderitaan adalah proses menuju mental tangguh dan dewasa. Sebagai modal perjuangan lagi meraih hidup yang lebih berkualitas. Pernyataan di atas berangkat dari kenyataan bahwa semua manusia yang hidup di dunia pasti akan berhadapan tantangan dan penderitaan. Cobaan dan berbagai masalah serta pergumulan, meskipun demikian, tidak semua manusia memiliki respon yang sama terhadap berbagai penderitaan. Tantangan, hambatan, pergumulan, ada manusia yang respon dengan tangan terbuka dan perjuangan untuk menghadapinya. Ada juga manusia yang berusaha lari dan menghindar. Bagaimana dengan kita dalam menghadapi cobaan, tekanan dan penderitaan? Salah satu bagian penutup dalam doa Bapa Kami memberikan pengajaran tentang pentingnya cara bersikap orang percaya ketika menghadapi berbagai cobaan, tekanan dan penderitaan. Pernyataan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bukan mau mengajarkan kita untuk menghindari atau lari dari pencobaan. Tekanan dan penderitaan, pernyataan itu justru sebuah permohonan agar Tuhan berkenan membantu kita untuk dapat menghadapi cobaan, tekanan dan penderitaan dengan cara benar, sehingga tidak jatuh dalam dosa. Pengajaran Tuhan Yesus melalui doa Bapa Kami pada bagian ini mau mengingatkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemilik dan pengendali waktu hidup manusia. Karena itu, setiap orang percaya harus menyadari bahwa hanya Tuhan yang mengetahui apapun yang akan terjadi dalam hidup manusia. Dalam kesadaran itulah, maka setiap orang percaya harus senantiasa mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Andalkan selalu Tuhan dalam setiap rencana dan langkah kehidupan kita sebagai sumber, sebab Dialah sumber pertolongan yang tidak pernah gagal. Thank you.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan untuk menguatkan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk PKR-Mu dimanapun berada di seluruh Indonesia, biarlah Tuhan memberkati, berilah kekuatan, kesehatan untuk dapat merasakan penyertaan Tuhan di masa tua untuk tetap memuji Tuhan. Kami berdoa untuk Dewan PKR-Mu, Tuhan memberkati semua pengurus yang ada, berikan semangat di dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-pelayan Tuhan, berkati kesehatannya juga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, untuk presiden, wakil presiden, jajaran yang tertinggi sampai yang rendah, dari pusat daerah sampai ke pelosok tanah air, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan.